Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini kita datang untuk trekking sekena sebenarnya sedia ada. Sekena tidak stabil sekejap ada. Tadi ada ni. Tadi ada 80 lebih kualiti salty party, sekarang tak ada. Kita suspek dua sebab. Sebab kabel ada pakai kabel kecil lah. Kabel bukan ikut spek yang ISRO punya. Kabel yang untuk My TV. Ini kabel yang kita patut pakai kabel ni lah. Kabel RGC ni. Sama ada kabel problem. LNB dia rosak. Kita pergi dekat luar kat pilihan tu. Baik tuan, terima kasih. Taking signal ISRO engine sedia ada. Signal tidak stabil. Baik tuan, terima kasih. Okay, ini keadaan pilihan tuan-tuan. Kalau lihat, pada tapak dah asal kemas. Kemah ada dua skru pada bahagian atas. Dua skru pada bahagian bawah, empat lah, bukan masalah pada kestabilan piring. Sama ada LMB ataupun kabel problem. Ada part-part skru yang karakterkan spring WD-40 ya. Dan kita tukar dengan LMB. Okey, tuan-tuan, terima kasih. Kita spray dahulu pada skru yang karakter. Dan kita setting inject kabel pada set finder untuk kita check berapa signal yang terdapat. Terima kasih. Bila kita lihat pada keadaan piring kemah, bil temah, tapak kemah, di bawah atas 3-4 skru, tengah lagi, bawah lagi, tak ada masalah pada kestabilan tapak so engine ni. Enggak, tak bergerak lah. Saya suspek tak mana kabel tu LMB problem. Kita akan semua daripada skru yang karak ni. Di sini karak sikit. Sini ok. Kakak, hai. Terima kasih. Ok, tuan-tuan, kita sama dah. Dari set finder pergi ke LMB. Ini kita try tekan ok. Okay, alhamdulillah stand dan keadaan baik. Stand 87, 86, kualiti 79. Kakak, kita akan kunci balik dah. Sekiranya ada stabil pada skru belakang ni, Zimo dan elevation. Okay, kita boleh hantar, terima kasih. Kita akan cuba potong sikit pada kabel sini dan sama ni potong dan buat yang baru untuk F connector pergi ke dalam semua ni. Signal stabil tuan-tuan. Signal cu 86%, 85%, 79%. Baik, terima kasih. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, signal stabil lah. 683, 681, 684, 685, strain 86, kualiti 79, 80. Kunci dah pada bahagian AC move. Division ya. Kunci pada bahagian bawah, iaitu test lah. Terima kasih. Okey tuan-tuan, kabel hak lama kita potong ni. Buat lama kita potong. Dan kita buat yang baru untuk sambungan external, kemudian baru black tape untuk elakkan air masuk dalam kabel. Lepas kita test dulu, hitam pakai dulu. Kalau signal kacau juga, dan tukarlah pakai kabel ISRO. Yang ni bukan kabel ISRO, kabel ISRO besar, beza lah. Buat beza lah. Ni kabel My TV boleh pakai lah. Buat beza. Kabel ISRO besar, lembar dia pun kecil. Kita melihat lembar dia kecil. Lembar dia berbanding dengan lembar dia besar. Beza lah. Okey, kita masuk dulu. Okey, phone tu jadi tak ambil lama. Terbaik dah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan. Siap dah. Untuk kerja ni taking signal, sebenarnya saya dah signal stabil. Kita ambil kita utama nanti kalau jadi juga kena tukar kabel lah. Dia bukan pakai kabel ISRO je, pakai yang antena punya. Semua part atau bahagian pada skru semua elevation dah kunci ketat dah. Dua skru pada bahagian bawah. Di kanan ada kunci ketat, atas kunci ketat. LMB skru ni kunci ketat dah. Dan pada bahagian F connector kita balut pakai tip. Sekejap. Baik, lantar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih.
Taking sebenarnya sepanjang dia ada, signal stabil. Kita suspect LME problem. Tak masalah, LME okey. Kita takut kabel saja problem. Bukan kabel RGC untuk SRO enjoy atau SRO bayar. Tuan-tuan, terima kasih. Tuan-tuan, lepas kita ya, siap pasang apa semua, kita inject kabel yang MyTV tu memang tak dapat signal. So, kita kena pasang kabel baru, kabel RGC baru. Okey. Lebih kurang 10 meter. Tuan-tuan, terima kasih. Kena sambung lah. Kita ada wayar ni. Wayar baru tak ada habis. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan. Selesai untuk kerja ni terakhir ni segini. Soalnya sedia ada. Segini sedia ada. Kabel lama, kabel MyTV pun lah. Nampak tak segini dekat kabel RGC. Okey. Pergi home. Okey, stand cantik tinggi. Stand 89. Okey, satu patut. Gunakan frekuensi 1.3 GHz. Pelan TV, mak ke TV, mak ke skrin. Ini kena-kena dapat TV 3, TV 2 dan TV 1. Ini siaran TV dah akan dapat. So, Primo 1.5. Hai, Ain. Aku nak cakap sikit. So, Primo dapat. Jadi kalau kita nak hasil dapat juga 831. Assalamualaikum. Akan dapat CCN kumpul 321. Ada 261 Benewa. Ada hingga 140. Anjay ada. TV OK ada. TV 7 ada. TV ada. TV 9 ada. 1, 2, 3. Awesome. Tak apa, tak apa. Aku banyak duit lah. TV N ada. Masya ada. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Nama pun selesai untuk kerja ni. Tracking sekena X1J. Sedar sini stabil. Dan problem masalah daripada kabel eh. Kabel dia menggunakan kabel MyTV yang lembar kabel dalam dia kecil. Dan itu pasal kabel di sini. Tuan-tuan, terima kasih kepada tuan-tuan. Tambah subscribe, komen, share. Terima kasih. Sampai kena sangat malam. Terbaik. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan selesai untuk kerja malam ni. Tracking sekena X1J sudah ada. Sekena stabil. Masalahnya adalah bukan daripada pirin. Harap pirin okey, LME pun okey. Masalah disebabkan oleh signal tak dapat. Kadang signal ada, kadang signal tiada. Siaran ada, siaran tak ada sebab ada kabel. Boleh nampak kita dah tukar kabel dah. Kabel lama, kabel dia menggunakan kabel antena main TV. Lembar ada, kabel dah halus. So kita tukar kabel baru, kabel di sini. Terima kasih selesai untuk kerja malam ni. Terkini signal yang seluruhnya selada, signal stabil dan ganti kabel RGC baru. Ke dekoda dari piring pergi ke dekoda. Terima kasih. 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 Terima kasih.